anda seorang fotografer wedding ataupun mungkin videografer event, tapi tak ada satu job pun yang korang boleh buat sepanjang MCO ni. Jangan risau, jangan khawatir, kerana topik video hari ni kami zahirkan berdasarkan pengalaman kami sendiri sebagai suami isteri yang menjalankan bisnes dalam bidang videografi untuk weddings, events, commercial, TV program. So, tak nak cakap banyak, let's run the intro. Assalamualaikum, nama saya Syahid. Saya run channel ini bersama dengan isteri saya Hidayah. Justru itu kami dipanggil sebagai Syahidayah. Kepada mereka yang mungkin baru sahaja menemui channel kami ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, kerana kami akan berkongsi dengan lebih banyak lagi. Subscribe yang anda bagi pada kami itu amat berharga untuk kami meneruskan lagi usaha untuk menghasilkan video-video yang menarik di dalam channel ini. Video-video dalam channel ini sebenarnya lebih ke arah filmmaking tutorial. Kita ada selitkan juga vlog dan juga tips and tricks sebagai new parents. Kadang-kadang kami ada buat video pendek juga di Instagram, so jangan lupa untuk follow Instagram kami. Yup, seperti yang tertera dalam tajuk video kali ini, semua sedia maklum dalam MCO ni tak ada apa yang kita boleh buat melainkan duduk di rumah sahaja. Tak kisahlah apa sahaja industri yang anda ceburi, semuanya tak boleh dilakukan sekarang ini melainkan sektor kesihatan dan juga keselamatan dan maybe juga F&B. So semua sedia maklum dalam keadaan MCO ni tak ada satu job pun yang kita boleh proceed, walaupun klien dah bayar deposit, walaupun korang dah bagi invoice, dah bagi quotation pada klien dan klien dah nak proceed. Tapi there's nothing that we can do now. There's no shoot that we can do now, melainkan menunggu dengan penuh kesabaran, dengan harapan bahawa selepas selesai MCO ni klien korang akan call, "Eh Syahid, ingat tak projek yang kita plan itu? Ingat tak video yang kita plan nak buat tu, yang kita plan sebelum MCO tu?" So kita, in a way, kita menunggu dengan penuh kesabaran call-call seperti ini. Tapi itulah cerita dia, nak menunggu sampai bila kan? Sebab kalau ikutkan PKP ni pun paling awal akan tamat pada 12 Mei 2020. Tapi korang jangan ingat habis je PKP ni kita boleh terus menjalani kehidupan seperti normal. Kita boleh menjalani kehidupan secara normal. Tapi banyak proses dari segi safety dan juga health yang kita kena ambil kira. Dan kita juga difahamkan bahawa PKP ni akan diberhentikan secara berperingkat. Maksudnya diorang akan tengok based on sektor ekonomi mana yang betul-betul memberi impact kepada ekonomi negara, barulah mereka akan beri kelonggaran secara berperingkat. So ini adalah sesuatu yang aku tak rasa bidang ataupun industri yang kami ceburi ni akan terlibat dalam, akan termasuk dalam salah satu sektor ekonomi yang membantu negara, yang akan diberi pelepasan untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi antara obviously sektor ekonomi yang betul-betul masih lagi berjalan seperti biasa sekarang ni adalah sektor dari segi kesihatan dan juga F&B. So ini adalah antara industri yang masih berjalan seperti biasa, dan aku percaya ramai pihak yang ambil kesempatan untuk melibatkan diri dalam beberapa industri ini. Tetapi anda sebagai fotografer, sebagai videografer yang dah bertahun berkecimpung dalam industri yang memang korang minat ni, yang memang dah menjadi passion kepada korang ni, mungkin agak berat hati untuk korang tinggalkan and cuba buat benda lain. Ataupun mungkin korang rasa macam tak kena dengan jiwa, tak sesuai dengan jiwa korang untuk buat benda tu, sebabnya korang tak nak tinggalkan profession sebagai fotografer tu. Korang memang prefer untuk teruskan profession sebagai fotografer dan videografer. Boleh, cumanya kita kena terima realiti bahawa sekarang ni untuk buka harga package korang yang RM45,000 tu adalah sangat tidak relevan, memandangkan suasana ekonomi sekarang ni yang agak tidak mengizinkan beberapa klien ataupun customer korang untuk spend more on your service. Kita kena terima realiti bahawa package RM45,000 yang korang offer sekali dengan DOP, gaffer, soundman, semua tu dah tak relevan dalam masa sekarang ini. Memandangkan benda yang effect kita ni adalah secara globally, bukan setakat effect pada sesuatu sektor sahaja, tetapi melibatkan secara keseluruhan. Jadi hari ini kami akan suggest kepada anda 5
5 cara untuk anda sebagai fotografer dan videografer di luar sana untuk jana income semasa PKP. So cara yang pertama adalah untuk shoot produk makanan. Ini semua sedia maklum antara elemen terpenting dalam kehidupan seharian kita. Sebab kalau tak macam mana nak hidup kan? Dan ini adalah antara elemen yang paling semua orang senang untuk akses. Hari-hari kita kena akses. Hari-hari kita kena ada makanan untuk teruskan kehidupan. So untuk suggestion pertama, setiap apa yang korang makan tu korang cuba set up sebaik mungkin. Bila aku cakap set up tu, maksudnya korang kena ambil berat dari segi pinggan, pemilihan pinggan korang, dari segi pemilihan meja korang, angle lighting korang, angle kamera korang. Setiap apa yang korang makan, cuba korang set up elok-elok dan dapatkan available light yang elok-elok. Kalau korang tak nak pakai lighting yang korang biasa pakai, tak apa, pakai available light sahaja. So secara tak langsung, korang telah melebarkan sayap korang daripada mungkin sebelum ni korang biasa shoot portrait model ataupun maybe sebelum ni biasa dengan shoot pengantin sahaja. Jadikan PKP ni adalah peluang untuk anda shoot benda baru pula, iaitu makanan. Shoot produk makanan yang korang rasa korang boleh buat orang rasa terliur, ataupun benda tu, gambar korang tu ataupun video korang tu betul-betul buat orang rasa macam nak beli, buat orang rasa gairah untuk nak dapatkan benda tu, nak jadi macam korang, nak apa yang korang ada sekarang. So benda ni secara tak langsung akan create demand dari beberapa peniaga untuk buat gambar macam yang korang shoot juga. Okay, itu dari aspek korang secara random, secara generally korang shoot apa-apa saja makanan yang maybe jadi, yang maybe favourite korang, dan tunggu kalau ada yang berminat dengan gambar-gambar korang. Ataupun maybe korang nak ambil shortcut, korang nak offer service korang sahaja tanpa korang start untuk create korang punya own portfolio. Sebab setengah klien kalau dia nak hire seseorang tu, kena ada proper portfolio lah basically untuk korang convincekan orang tu untuk hire korang. Sebab kalau tak, macam mana dia orang nak hire korang kalau tak nampak hasil apa yang korang buat. So in a way, korang perlu buat sendiri korang punya gambar tu, korang punya video tu nampak menarik, supaya nanti akan slowly akan ada yang bertanya pada korang nak produce ataupun nak gambar macam yang korang shoot tu. So cara yang kedua adalah untuk shoot diri sendiri. Kalau anda rasa anda yakin untuk berada di hadapan kamera dan korang yakin korang boleh setanding dengan model-model di luar sana, maybe ada fotografer ataupun videografer yang ada package lengkap sebagai model. Tapi jangan risau, yang tak ada muka sangat pun boleh, asalkan korang berani. Itu je yang penting sekarang ni. Kalau korang berani untuk buat something yang luar daripada apa yang korang biasa buat, go ahead. Peluk baju tu. Lagi, luahkan perasaan. Sebabnya aku sendiri pun taklah berani sangat depan kamera. Tapi aku cuba juga untuk try berlakon depan kamera. Pelik lah sebenarnya, sebab kita dah biasa berada di belakang kamera, di belakang tabir. So bila MCO ni kita tak ada talent untuk kita shoot, kita tak ada model untuk kita shoot, kita terpaksa jadi talent. Kita terpaksa shoot diri sendiri in order to create content, in order to create stuff. So my advice untuk tips yang kedua ni adalah untuk belajar shoot diri sendiri. Ambil keberanian untuk berada di hadapan kamera and start shoot diri sendiri. Macam dalam situasi kami, video-video yang kami hasilkan lebih ke arah bersifat kekeluargaan, kehidupan anak beranak. So ada beberapa produk, ada beberapa brand yang berminat untuk buat video-video yang macam ni. Sebabnya secara tak langsung boleh menjual produk diorang secara subtle, secara tersirat. So secara tak langsung, bila dah ada produk yang approach korang, bila dah ada brand yang approach korang untuk buat video yang korang buat dekat rumah tu, secara tak langsung korang dah berjaya maintain buat benda yang korang memang suka untuk buat, which is buat video. Cara nombor 3 untuk korang generate income sepanjang PKP ni adalah untuk menawarkan servis korang pada platform yang sesuai. Semua sedia maklum, tahun ni tak akan ada bazar Ramadan yang dibuka. Dan difahamkan sekarang ni ramai juga yang berpusu-pusu register untuk bazar Ramadan online. Dan aku percaya ramai juga negeri-negeri yang menawarkan bazar Ramadan secara online ni. Cuba bayangkan bila dah ada banyak platform e-bazar, e-Ramadan, bazar e-online, bazar e-bazar
macam-macam. Cuba bayangkan bila dah ada banyak platform untuk peniaga menjual, secara tak langsung peniaga-peniaga ni memerlukan gambar-gambar, memerlukan materials untuk dibelanjakan, untuk ditayangkan pada customer diorang, untuk dijual pada customer mereka. So ini adalah salah satu langkah ataupun strategi yang fotografer dan videografer boleh fikirkan juga untuk approach platform-platform yang sedia ada ni untuk mereka tawarkan pada peniaga-peniaga yang nak menjual. Mungkin pada peniaga yang dah lama menjual, diorang dah ada gambar-gambar yang diorang dah biasa guna. Or mungkin juga diorang nak guna gambar-gambar baru, kita tak tahu. Tapi for sure kalau peniaga yang baru nak meniaga tahun ni, for sure diorang tak ada gambar yang sesuai untuk diorang jual dekat platform diorang ni. So ini adalah masa yang sesuai untuk korang offer servis korang pada platform-platform ini. Cara yang keempat untuk korang fotografer dan videografer luar sana untuk generate income sepanjang PKP adalah dengan bekerjasama dengan peniaga yang sedia ada. Partnership, joint venture, jadi agent, jadi dropship. Macam-macam lagi yang korang boleh set secara mutual agreement ataupun mutual understanding between korang sebagai fotografer dan peniaga itu. Sebabnya percayalah, ramai sebenarnya, masih ramai lagi sebenarnya peniaga di luar sana yang belum aware of social media, the power of social media, the power of marketing through social media ni. Ramai lagi peniaga yang masih menggunakan kaedah lama seperti hubungi nombor-nombor ni untuk order. Masih lagi percaya pada penjualan, pembelian secara talian, secara telefon, secara call, secara mungkin daripada mulut ke mulut. Itu adalah teknik marketing yang dah lama. So tanggungjawab kita ni sebagai mereka yang dah get involved in new media untuk membantu peniaga-peniaga kecil ni meniaga. Aku percaya ramai fotografer, ramai videografer di luar sana yang ada followers beribu-ribu. Gunakan kelebihan yang kita ada ni untuk bantu mereka. Macam mana kita nak bantu? Okay, sebagai contoh, Makcik Som Sate jual sate dah 5 tahun. Tetapi manakan tahun ni tak ada bazar Ramadan, tak ada pasar malam, tak ada tempat untuk dia meniaga, dia terpaksa menjual daripada rumah. So bila dia start menjual daripada rumah, hanya kawan-kawan dia, hanya saudara mara dia, hanya jiran dia sahaja yang tahu yang dia jual sate. Tetapi luar daripada kawasan dia, tak ada siapa pun yang tahu. So dia terpaksa berniaga dari rumah dan tak ada cara lain untuk kembangkan bisnes dia melainkan dia menggunakan saudara mara ataupun kawan-kawan ataupun jiran-jiran untuk hebahkan pada yang lain. So apa yang kita boleh buat untuk teruskan perniagaan Makcik Som ni? Kita minta dia untuk terus berniaga dan teruskan operation dia seperti biasa. Sebabnya by right dia dah ada 5 tahun pengalaman meniaga. So dia dah tahu proses untuk buat sate macam mana. Dekat sini korang kena pandai orang kata win-win situation, di mana mungkin dari segi operation korang dah tak perlu nak pening kepala fikirkan. Biar Makcik Som yang fikirkan dari segi nak masak, dari segi nak prepare bahan, dari segi nak cari itu cari ini. So korang punya kerja adalah untuk marketkan bisnes dia. Korang punya kerja adalah untuk mudahkan dia dari segi urusan order, dari segi urusan delivery. Dan kita jumpa eh. Okay, jadi bang. Ya, selamat. Hati-hati sama puasa. Benda-benda yang dia tak mampu nak buat, yang korang mampu buat menggunakan platform yang korang ada. Set satu mutual agreement, set satu amount yang korang rasa relevant untuk korang approach, untuk korang offer pada Makcik Som, pada peniaga-peniaga kecil ini. Tak kisahlah, mungkin dari segi commission ataupun percentage. Yakinkan dia yang korang boleh blast, yang korang boleh boost bisnes dia lebih daripada apa yang dia biasa buat, dan mungkin dapatkan jualan yang luar biasa yang dia biasa dapat sebelum ni. Tetapi dengan korang, korang berjaya untuk boost lebih jauh lagi. Yelah, sebab kalau kita nak borak dengan dia pasal FB ads, pasal Instagram, pasal social media, memang dah mungkin ketinggalan sedikit dan tak sempat untuk beliau follow dengan trending yang kita dah biasa pakai ini ataupun benda yang kita dah biasa buat. Dah menjadi tanggungjawab kita untuk handle bahagian-bahagian yang dia tak mampu nak buat tu. So secara tak langsung, bila korang ada this mutual agreement, korang dapat side income untuk bersama-sama berniaga dengan peniaga kecil. Dan paling penting, korang berjaya support bisnes mereka ini supaya diorang tak terus jatuh sepanjang PKP. Okay, tips yang kelima, tips yang terakhir adalah untuk korang berniaga sendiri. Korang malas nak cari customer, korang malas nak approach brand, korang tak yakin nak shoot diri sendiri. Tapi korang yakin yang korang boleh bergerak sendiri. Ya, aku tak nafikan ini adalah antara tips yang paling masyhur sekali, sebabnya
korang buat semua benda dari segi marketing, dari segi order, dari segi delivery, dari segi operation, semua benda korang buat sendiri. Tak dinafikan memang korang boleh jadi kaya. Definitely korang akan dapat lagi banyak untung. Tapi satu saja yang korang kena ingat, bila berniaga sendiri, bila korang buat semua benda sendiri, akan ada risiko dan juga bebanan yang korang kena hadapi. Sebabnya itu produk kau, kau nak kena make sure quality control pada setiap produk yang korang hasilkan. Maybe betul dari segi marketing korang memang A, sebabnya korang tahu nak buat FB ads macam mana, korang tahu nak blast kat Instagram macam mana, buat Telegram punya group, semua korang tahu. Tetapi korang akan ada masalah dari segi operation, dari segi nak maintain the quality of your product, which is itu paling penting sebenarnya. Sebab kalau once customer tak puas hati, dia akan complain and terus turn down korang punya business. Nak berniaga sendiri, kena banyak ilmu dia, bukan simply like buat sesuatu, tangkap gambar, jual. No, it's not about that. Kalau boleh, kita nak business yang kita buat ni long term. Kita nak sesuatu yang kita buat tu biarlah berfaedah ataupun memberi advantage pada kita dalam jangka masa yang lama, bukan setakat sepanjang PKP saja, tetapi bertahan lebih lagi daripada itu. So itulah di antara 5 tips ataupun 5 cara yang korang sebagai fotografer dan videografer di luar sana boleh praktiskan untuk generate income, untuk generate income sepanjang PKP ini. Yelah, aku faham tak mudah untuk kita berada di rumah dan tak mampu untuk keluar, untuk buat benda yang kita biasa buat, untuk keluar shooting, untuk shoot photo, shoot video. Aku faham benda tu tak mudah. Even me myself pun rasa sangat terkesan. Benda yang kita dah biasa buat tiba-tiba suddenly stop dan rasa down lah sebenarnya. Tapi life must go on. Kita tak boleh nak mengharapkan pada bantuan kerajaan semata-mata ataupun mengharapkan simpati orang lain sahaja. Kita kena bantu diri kita, dan percayalah, sedikit effort yang kita usahakan untuk bantu peniaga-peniaga kecil ini secara tak langsung akan merancakkan kembali ekonomi negara, justru mengembalikan semula apa aktiviti ataupun apa industri yang kita ceburi selama ni untuk kembali seperti biasa. Faham tak? Kedip sangat. So harapnya sedikit sebanyak video ni mampu membantu korang fotografer, videografer di luar sana untuk buat decision apa cara untuk korang generate income, at the same time maintain apa yang korang buat. Itu yang paling penting. Aku rasa tak ramai yang bersedia untuk keluar daripada buat apa yang diorang dah biasa buat. Agak tough sebenarnya. Aku faham korang dah biasa buat benda yang korang suka, tiba-tiba bila MCO ni korang kena buat benda yang luar daripada apa yang korang biasa buat. Benda tu memang berat dan nak tak nak kita kena telan dan hadap dengan tabahnya. So itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ke channel kami, Syahidah Channel. Setiap subscribe yang anda bagi memberi semangat kepada kami untuk terus memberi manfaat kepada video-video yang lain, ke video-video yang lain untuk korang tengok. Itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum. Adios.